upacara adinya sama sekalian sama upacara penyucian pusaka. Jadi ini lupa. Nah, ini lukisan ini juga terbuat dari apa? Kalau ini terbuat dari bahannya bahan seperti karpet. Ini kenang-kenangan dari Arab. Arab. Ya, dari Arab. Sangat lembut. Dan itu juga ada. Kalau ini dari batu sikat, bahan dari Bali Utara. Bali Utara dari batu sikat. Tahun berapa nih? Tahun pas awal bangunnya museum ini sudah tahun 2009. Dari batu sikat begitu kreatif ya? Ya. Sangat kreatif. Nanti kita lanjut ke lantai atas. Nah, guys, tadi di sini tuh terdapat kaca yang begitu besar dan lukisan Bung Karno ya. Kita kemana dulu, Om? Boleh ke sini dulu. Di sini ada ruang untuk Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Jadi boleh silakan masuk lihat di dalam. Kalau ya ini emang ditaruh di sini, Om. Lah dipakai nih, Om. Iya, atau cuma tempatnya emang di sini. Tempatnya itu dipakai cuma buat pajangan aja di situ, cuma ditaruh. Ini ya. Ini koleksi keris-keris ini di Istana Bogor. Koleksi keris foto ini ada di Bali juga. Ini waktu acara penyucian pusaka. Sangat-sangat di sini bersejarah. Begitu. Di sini itu tambah wah lagi, guys. Begitu fantastisnya ya. Dan di sini juga terdapat koleksi dari Istana Kepresidenan. Koleksi-koleksi yang begitu antik ya, guys. Ada topi. Ini ada foto ibunya Pak Soekarno sama ayahnya. Kalau ayahnya itu dari mana? Kalau ayahnya Pak Soekarno asalnya dari Blitar. Kalau ibunya orang Bali dari Singaraja. Nah, guys, jadi di sini tuh terdapat lukisan Ratu Pantai Selatan ya. Di sini juga terdapat miniatur wayang. Kalau cerita tentang dipajangnya lukisan Kanjeng Ratu Pantai Selatan di sini, karena Pak Soekarno percaya adanya Nyi Roro Kidul. Jadi ini dilukis ada seorang Pak Mangku dari Buleleng. Yang melukisnya. Ya, yang melukis. Berarti ini wajib untuk disajani. Ya, setiap hari disajani. Setiap hari. Ya. Kalau yang ini batu apa nih, Om? Kalau boleh tahu. Kalau ini batu diambil biar ditaruh di sini sebagai biar suasananya tuh seperti kayak di pantai. Biar suasana redup. Iya. Itu kereta juga? Iya, kereta juga. Dan juga ada kleneng. Iya. Ya. Oke, Om, kita lanjut ke tempat yang berikutnya. Oke, lanjut. Ruangan ini ya dilengkapi dengan interior
Dan di sini juga ada lukisan Dewokidul. Jadi ini ruangan ini ruang dipakai saat kunjungan tamu kenegaraan di sini seperti presiden, pejabat menteri. Itu dipakai di ruangan ini, dan kalau yang kursi yang tengah ini itu khusus untuk pemimpin aja yang boleh di situ. Yang seperti, ada ya, seperti presiden. Yang presiden. Jadi ini para barang-barang yang berada di meja ini memang sengaja ditaruh seperti ya, ini atau taruh seperti ini, dan ini akan tetap dipakai saat acara. Hmm. Dan di sini juga ada botol minuman ini. Ya. Apa ada isinya atau pajangan aja? Isi tapi cuma sebagai pajangan aja, ada isi. Dan kursinya ini tidak boleh diduduki, atau bisa? Ya, kalau kursi yang ini boleh didudukin, cuma yang ada mahkotanya. Mahkotanya tidak boleh. Ya, tidak boleh diduduki. Oke, Om, kita lanjut lagi ya. Ya, salam. Ya. Tempat lilin. Tempat lilin. Ya. Jadi penasaran just dengan satu kursi ini just. Jadi kursi ini yang tidak boleh didudukkan sama sekali. Apa sih dari makna dari kursi ini? Kalau kursi ini kan tidak dikasih tanda, jadi ini hanya sebagai seorang pemimpin yang boleh didudukin seperti presiden, agak. Dan kalau Ibu Sukma gitu boleh pakai di sini. Jadi memang sengaja ini ditaruh simbol ini. Iya, sebagai simbol. Tidak sembarangan orang untuk mendudukkan. Kalau ini isinya ini apa nih? Kalau itu isinya di dalamnya seperti kayak isi jajan gitu di dalamnya kalau ada kegiatan makan. Sekarang kita menuju ke ruang rapat di ujung. Ujung. Ya. Ke ruang. Di sini juga ada foto Soekarno sama Marilyn Monroe, artis Hollywood Amerika Serikat. Oh, ini pada masa zaman ini. Tamu raja di sini biasanya dipakai saat menerima tamu kenegaraan di sini, bukan menerima tamu masyarakat yang pengen berdapat itu di sini. Untuk tamu lokal apa non-lokal? Untuk tamu lokal juga boleh. Kalau yang kursi di samping-samping di situ? Kalau kursi yang dua ini ditaruh sebagai pajangan, kalau yang ini kalau yang di tengah ini tempat duduknya itu semua, kalau nggak Pak Aryo dan Karna. Kalau yang di belakang itu mereka persembahkan untuk pemimpin yang sudah duluan sebagai leluhur yang sudah duluan. Jadi yang di belakang sana biasanya juga terus disembayangin. Ya, setiap hari. Ya, setiap hari. Jadi kita apa boleh untuk memasuki area ini? Kalau area ini biasanya untuk tamu biasa ini tidak dibuka. Kecuali kalau ada agenda gitu ketemu sama apa Arya, kalau nggak sama Ibu Sukma baru boleh. Gimana kalau kita untuk masuk dan mencobanya untuk menduduki kursi ini, apakah boleh? Nanti boleh coba yang ini duduk di foto. Kalau begitu kita mencoba menduduki kursi yang berada di area ini. Dikasih guys. Jalan-jalan diperbolehkan. Yes. Kita duduk di sini aja terus. Sangat nyaman dan empuk banget ya siang. Beda dengan kursi-kursi yang ada di rumah kita atau di tempat lainnya. Ya. Dan di sini kursinya sangat gak bisa merasain ya. Gak bisa merasain di sini. Oke. Kalau begitu kita lanjut ke tempat berikutnya. Yuk.
foto asli dari Bung Karno ya, yang bisa melihat ke segala arah atau bisa melirik sana sini. Ya. Di mana posisi kita diam, foto ini bisa melihat. Meliriknya sana juga. Seperti kita diam di sini, diam melirik. Melirik. Oke. Okay. Seperti foto ini seperti bergerak atau hidup. Oke, okay, sekarang kita akan lanjut ke tempat yang berikutnya ya. Bersama dengan Om yang tadi ya. Oke, okay, sekarang ini kita sudah selesai menjelajahi Museum The Bung Karno Center yang berada di Gianyar Tampak Siren atau di Gianyar di perbatasan itu. Nah, tempatnya di Gianyar Tampak Siren. Nah, dan tadi setelah kita melihat kemegahan dan kemewahan dari museum ini dan lihat aja nanti kita kemana guys. Ya, oke. Okay, dengan sekarang kita akan meninggalkan yang namanya Museum Bung Karno ini ya. Yang suasananya begitu megah dan bersejarah.